Para ulama mengatakan, bila Islam telah diancam oleh musuh, maka jihad menjadi wajib. Menjadi fardu ain bagi tiap-tiap orang. Kita akan baca ayat yang kemudian yang berkait dengan jihad. Menjadi fardu ain. Tiap-tiap orang. Orang yang boleh berdiri, berdiri. Orang yang boleh beri duit, beri duit. Yang boleh beri fikiran, beri fikiran. Orang yang buta berdoa kepada Allah Ta'ala. Orang buta pun datang menjawab yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Lawan dalam keadaan buta dia. Jangan menyerah kalah. Sekarang macam mana? Sekarang tidak ada pemerintahan Islam. Islam telah jatuhkan. Islam tidak memerintah. Sedangkan Nabi berjuang supaya Islam itu memerintah. Semua Nabi-Nabi berjuang supaya Islam itu memerintah. Bukan Nabi duduk khutbah di masjid balik rumah. Khutbah masjid balik rumah. Nabi mana pasal lagu tu? Saya cari Nabi mana cuaya. Ada tak Nabi begitu? Tak ada Nabi begitu. Nabi berkhutbah di masjid. Nabi keluar ke medan. Bukan saya berkhutbah ke masjid. Keluar ke medan. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah pasar. Pergi ke istana. Pergi kepada pihak yang memerintah. Mengajak beriman kepada Allah. Ada juga pergi ke istana. Mengapu di istana. Tidak memberi nasihat. Tidak memberi teguran kalau ada perkara yang tak betul. Itu bukan risalah Nabi. Risalah Nabi ialah melihat kebatilan dibetulkan. Melihat kemungkaran dicegah. Yang baik disuruh. Jangan duduk cari hak yang baik je. Hak baik tu kalau orang nak dengar baru kita bercakap. Hak baik kalau orang tak mau dengar, tak usah bercakap. Yang mungkar jangan dicegah. Nanti orang marah. Orang marah. Tapi Allah marah juga. Pilih sama ada orang marah atau Allah marah. Orang tu orang syaitan. Bukan orang apa orang syaitan. Orang yang marah kerana ajaran Allah, ini orang syaitan. Sama ada kita memilih Allah ataupun kita memilih syaitan. Maka perlawanan mesti berlaku. Maka dipilih perlawanan dengan hujah. Ini diajar oleh Nabi. Orang nak berlawan dengan hujah, kita berlawan dengan hujah. Selagi ada hujah, berhujah. Orang hentam, orang tekan, orang pukul, orang pukul. Berhujah lagi. Sehingga mereka mengangkat senjata. Bila mereka mengangkat senjata, kita tidak boleh menyerah kalau. Ayat belakang ini menyebut, diwajibkan ke atas kamu berperang. Masa itu. Tetapi belum lagi senjata, kamu boleh bercakap lagi. Bercakap lagi. Mengikut amalan demokrasi, pilihan raya. Pilihan raya, orang kena pilihan raya lagi. Selagi ada pilihan raya. Dia tipu lawan tipu. Dia kecek lawan kecek. Ini dia. Sehingga pilihan raya dibatalkan. Pilihan raya dibatalkan, adakah kita senyap? Tak boleh senyap. Kita lawan tu. Tak boleh senyap. Lawan di jalan raya. Lawan di mana? Ini sifat Islam.